Her body's gold like September. She burns through the night like an ember. Oke, ketemu lagi dengan Sendra di my YouTube channel. Kali ini saya mau unboxing lagi, sesi unboxing lumayan banyak di channel YouTube saya. Dan di sebelah saya di sini ada adik saya. Oi. Kenapa? Nah, itu ada adik saya di sebelah sini lagi main game. Oke, kali ini saya mau unboxing yang kemarin sudah unboxing HP, yaitu Oppo A37. Ini sorry kalau tulisannya kebalik, nanti saya tulis aja di sini. Oppo A37 yang RAM-nya sudah 2 GB dan internal memorinya sudah 16 GB, dan ini pakai Android Lollipop. Kayaknya kedekatan ya. Ini aja lah. Pakai Android Lollipop. Dia warnanya gold. Yang kemarin sudah unboxing ini, sekarang kita unboxing HP lagi. Ya, kenapa? Unboxing HP lagi, yaitu HP sama A series, yaitu Oppo A57. Ini dia. Oppo A57. Saya belinya ini di Golden Sale di Jember tempatnya. Dia ada 2 jalan di Ponegoro. Kok sama ya tulisannya? Ada 2 pokoknya Golden Sale. Yang di kampus itu Golden Sale bukan? Satu sama yang di dekatnya Johar Plaza. Bagi yang tinggal di Jember pasti tahu. Saya beli Oppo A57 baru, bukan bekas. Ini Oppo A37, ini Oppo A57. Ini yang sudah ada fingerprintnya. Kamera depannya 16 MP. Kalau ini kamera depannya 5 MP, kamera belakangnya 8 MP. Yang ini, kalau yang ini 16 depan, 13 belakang. Jadi selfie. Ya, di sini ada tulisannya unstoppable selfies. Kalau yang ini brighten your selfie. Soalnya selfie-nya bagusan yang ini karena 16. Saya bacakan dulu, ini warnanya black. Saya nggak ngambil emas lagi karena yang emas saya bosen. Saya macuan, ternyata macuan yang warna black. Saya ngambil warna black. Di sini saya bacakan ada 4, ya ada 4 spesifikasi di belakang. Di sini kamera depannya ada 16 MP. RAM-nya sudah 3 GB. 3 GB RAM-nya ya, yang ini 2. Sebetulnya ini cukup. Ini lebih cukup dari cukup. Terus ada flat touch access. Ada fingerprint-nya juga. Jadi tombolnya itu seperti tombol bukan tombol sih, apa kalau bilang? Tombol home-nya seperti iPhone 7 atau 7 Plus, jadi nggak bisa ditekan, hanya disentuh. Di sini terus ada Qualcomm Octa-Core. Udah itu aja sih. Oke, sorry. Sudah 4G LTE juga, dibuatnya di Indonesia. Ini penampilan A37-nya saya taruh di sini aja. Saya gak disponsori oleh Oppo. Nanti saya bandingkan, bukan saya bandingkan sih. Karena HP Oppo-nya lagi dibuat syuting hari ini, kamera depannya yang 5 megapixel beauty camera. Nanti juga saya pakai ini buat syuting. Ini jam berapa? Ini jam berapa ya? Jam 9 lewat 33 menit. Saya beli ini barusan sekitar jam 7-an. Sekarang jam 9 lebih, setengah 10. Ya, jadi ya. Oke, langsung aja kita buka. Ini taruh di sini. Nah.
biar kelihatan. Waduh, itu ada notifikasi. Notifikasi, bos. Oke, sudah. Oh, no. Sudah dibuka tadi. Aslinya saya mau bilang jangan dibuka, saya buka sendiri aja, ternyata itu gak boleh. Jadi harus dicek dulu di sana kelengkapannya. Tadi kalau di Golden Cell, Golden Cell namanya apa sih? Golden Cell itu kalau nambah 25.000, jadi ada penawaran nambah 25.000 dapat iRing, USB OTG sama memori 8 GB. Saya agak ngambil karena kebutuhan saya itu sudah cukup semua. Nanti kalau saya beli itu, jadi saya punya barang double. Ini Oppo A57 ya. Aduh, susah banget bukanya. Ini layarnya sudah 5,2 inch. Kalau yang itu berapa? 5 inch. 5 inch yang Oppo A37. Taruh bawah aja ya. Kalau yang ini 5,2 inch kalau nggak salah. Betul apa ya? Ini saya nggak tahu lagi. 5,2 inch nanti aja kita lihat. Nah, ini. Jadi kalau ada suara itu di atas kamera ada kipas angin. Jadi ini penampakannya warna black. Ini penampakan penampakan HP-nya. Kita buka dulu aja, kita taruh di sini warna black ya. Judulnya ini tadi sudah saya install beberapa aplikasi ini. Smartphone-nya kita taruh di sini aja dulu. Di dalamnya ada ini ya, di dalamnya ada, kita taruh sini, ada apa ini, kartu pembayaran. Kita buka, khasnya Oppo seperti biasa, kita di sini dapat soft case bening. Ada buku-buku sama sih. Ada informasi penting produk dan garansi sama quick guide. Kalau ini kodenya apa? Nah, ini kodenya 17, enggak tahu. Di dalamnya seperti biasa ada charger yang bentuknya sama aja kayak Oppo A37. Dia saya bacakan aja outputnya 1 ampere, artinya 1 ampere. Dapat earphone juga sama kabel charger yang sama kakunya. Nanti saya beli kabel aja nanti. Soalnya kurang, soalnya ininya putih semua sih, ini kabel kepala charger putih, kabel data putih, earphone putih. Kenapa harus putih semua? Kalau yang ini saya pilih warna gold, nah, cocok sih warna putih. Tapi kalau ini HP-nya hitam black, kenapa dikasih putih semua? Enggak hitam semua gitu ya. Kalau ada HP yang ngikutin warna smartphone-nya sih bagus. Jadi smartphone-nya hitam ya, ininya hitam, warnanya gold ya, paling enggak putih lah ini. Kalau enggak, kalau hitam ya hitam. Kalau ada smartphone yang gitu bagus sih. Jadi tergantung warna smartphone-nya. Ini sepatunya kita taruh sini aja dulu. Ini di balik sini ada SIM ejector. SIM ejector ya bilangnya. Ini kita taruh sini aja dah. Karena ini mau kita pakai.
Sebetulnya saya gak suka sama ini karena soft case. Kita singkir aja dulu ya. Ini dia soft case nya kita taruh aja di sini. Ini dia smartphone nya kalau yang itu apa tipenya saya gak tahu. Ya sebetulnya sudah hidup. Sudah hidup. No 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 no. Sudah hidup. Kita buka aja lewat sini. Kita dorong. Gimana ya dorongnya? Bukannya kok kayak gimana? Oh gini. Ternyata bisa buka, tinggal di slide aja. Ini handphonenya, ini dia. Oke, ini dia HP smartphone-nya. Di sini ada fingerprint-nya, langsung masuk. Udah langsung install beberapa aplikasi. Di sini ada kamera 16 megapiksel, ada sensor telepon sama speaker telepon. Ini ada fingerprint dan di belakangnya ini saya tutupi, ada tulisan IMEI-nya. Ini sel SIM card-nya bukan hybrid. Terus di sini ada kamera 13 megapiksel. Nah, mikrofon mic di sini ada. Ini dual bukan dia? Enggak kayaknya. Ada LED flash. Langsung aja kita bahas ke dalamnya. Ini sudah fingerprint. Kita ke pengaturan. Mana? Ini dia. Oh, bukan. Tentang ponsel. Ini dia versi Android-nya sudah Marshmallow. Color OS-nya 3.0. Prosesornya Qualcomm. RAM-nya 3 GB. ROM-nya 32 GB. Jadi lumayan cukup dan ini masih saya tambah dengan micro SD. Ini tanpa updrawer ya. Mungkin segini dulu video unboxing tentang Oppo A57. Nanti unboxing lainnya. Nantikan juga unboxing lainnya. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Jangan lupa follow juga di Instagram atau Twitter di @hadiansa, bukan di @hadi_mahendra. Saya Hendra cabut. See you next video. Bye, dadah.